الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah alladzi ghamara safwata ibadi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina kulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat-sahabatku jamaah kajian rutin PT Sahdina Land yang berbahagia, serta sahabat-sahabatku yang mencintai Allah dan yang masih sibuk bermain HP yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul bertatap muka, bermuajahah dalam kajian rutin kita di kajian PT Sahdina memasuki episode yang ke 6734 ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa. Walaupun jumlahnya unyuk-unyuk ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bertolabul ilmi. Karena saya sering bilang, kajian itu jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas. Ya, daripada sedikit tidak ikhlas. Jadi bukan jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas. Ya, baik. Sepertinya kalian masih belum nyambung ya. Baik teman-teman, tidak berpanjang dan tidak berlebar. Toh Ustadz perpanjang juga nampaknya kalian gak terlalu faham-faham amat begitu. Jadi kita langsung masuk saja pada inti kajian kita. Hari ini membahas sesosok sahabat Nabi yang unik dan spesial. Ya, berbeda dengan sahabat-sahabat lainnya. Saya lebih melihat ini seperti motivasi kita untuk mengenal orang yang from zero to hero. Dari nol, zero, menuju hero, sebagai seorang pahlawan. Nah teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, siapakah sosok itu? Kita akan berbincang tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu dari awal memang udah berwibawa. Bangsa Arab Quraisy sudah sangat segan dengan beliau, karena beliau orang kaya raya ya. Beliau memiliki budak ratusan orang, memiliki unta ribuan orang. Jadi artinya secara mental memang beliau mentalnya orang kaya yang dihormati dan terpandang di kalangan bangsa Quraisy. Kemudian yang kedua, teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, mungkin sosok Utsman bin Affan. Utsman itu memang sejak zaman dahulu kala udah kaya, bawaannya memang bawaan kaya. Ali bin Abi Thalib memang tidak kaya, tapi dia keturunan Bani Hashim. Bapak beliau Abu Thalib adalah pemimpin berdarah biru di bangsa Quraisy. Berbeda dengan yang kita bahas ini, benar-benar zero teman-teman. Benar-benar dari titik nol. Menjadi orang yang sangat dicintai Rasulullah. Dan menjadi akabiru sahabat, sahabat yang paling tinggi di mata Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyiduna Bilal bin Rabah. Kan kalau Ustaz boleh jujur ya, nama Bilal ini familiar gak di telinga kita? Familiar. Coba Ustaz nyebut nama sahabat Nabi misalnya Abu Sa'ad Al-Khudri. Jujur apa Ustaz? Pernah dengar gak? Mbaknya pernah dengar? Bisa ngomong gak sih kalian ini ya? Saya kalau emosi tak sliding memang itu. Saya ulangi lagi Mbak. Pernah dengar nama Ghailan bin Aslam? Jujur aja, pernah dengar gak? Enggak pernah. Pernah dengar teman-teman misalnya nama daripada seorang sahabat yang bernama
siapa ya, misalnya Barra bin Azib, pernah dengar? Enggak pernah. Tapi kalau Bilal, jujur sama Ustaz, waktu SD dulu pernah dengar nama Bilal? Subhanallah, itu maksud Ustaz familiar itu begitu. Jadi artinya nama yang sudah biasa kita sering dengar. Padahal beliau ini adalah seorang Buddha, ya. Seorang laki-laki yang benar-benar levelnya paling bawah, akhirnya diangkat derajatnya sama Allah menjadi salah satu orang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Untuk itu mungkin kita akan mencoba belajar dan mengkaji siapa beliau dan seperti apa kedahsyatannya. Yang pertama, nama beliau adalah Bilal bin Rabah. Terkenal dengan julukan Muazzin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Muazzin Nabi. Ya, bisa dibayangkan. Mohon maaf teman-teman, istilahnya dia siapa sih? Dia itu muazzinnya Masjid Istiqlal. Itu rasanya udah gimana gitu. Oh, dia ini muazzin di Masjidil Haram. Mohon maaf ya teman-teman yang berbahagia, itu rasanya pasti akan berbeda banget. Ya kan? Sehingga muazzinnya Nabi Muhammad, memang dia cuma muazzin. Artinya secara garis level muazzin mah biasa-biasa aja, enggak keren, tapi muazzinnya Nabi loh. Itu yang Ustaz maksudkan ya. Sehingga berangkat dari situ tentu ini merupakan satu hal yang mungkin patut dan unik kita pelajari. Beliau lahir di kota As-Sarah. Ya, jadi namanya kota As-Sarah 43 tahun sebelum Nabi melakukan hijrah. Jadi kalau ngelihat usianya 43 tahun sebelum hijrah, artinya waktu beliau hijrah itu umurnya udah 43. Berarti kalau gitu Bilal bukan tokoh junior. Beliau udah senior. Berbeda mungkin dengan Ali bin Abi Thalib, berbeda dengan Anas bin Malik. Ya, mereka mohon maaf teman-teman, berbeda dengan Ibnu Umar. Ya, artinya mereka adalah orang-orang yang notabene-nya memang orang-orang yang umurnya ke bawah gitu. Tapi Bilal lihat umurnya udah 43 pada saat itu ya. Jadi artinya beliau udah cukup dewasa. Nama ayah beliau siapa? Rabbah. Oh, Bilal bin Rabbah. Nama bapaknya siapa kok bingung? Ya. Bapaknya Utsman bin Affan siapa? Affan. Ya Allah, nyebelin banget muka kalian ya. Iya kan? Ini niat cari makan apa nyari pengajian sih sebenarnya? Itu kalau masih kurang kenyang boleh pakai nasi loh Mas, gak apa-apa ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, maka beliau ini lahir dari seorang bapak bernama Rabbah. Ibu beliau bernama Hamamah. Hamamah ini seorang budak berkulit hitam. Sangat hitam sekali. Jadi kalau saya udah ngomong hitam, hitam beneran ya. Mohon maaf kalau Ustaz misal, ya saya ini hitam gitu. Hitam itu berbanding dengan orang Indonesia. Tapi kalau orang Afrika itu kalau udah hitam, hitamnya hitam, benar-benar hitam. Ya begini nih hitamnya. Betul-betul hitam gitu. Kalau Ustaz kan bukan hitam, tapi coklat ya. Cuman coklatnya agak tua. Ya kayak pelitur lah ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya. Jadi beliau punya ibu berbudak berkulit hitam bernama Hamamah, dan beliau ini bahkan dijuluki sebagai Ibnu Sauda, putranya Sauda, wanita yang kehitam-hitaman. Jadi karakternya udah bisa kebayang wajah Bilal itu seperti orang Afrika lah. Seperti ya kayak macam sebut aja orang negro begitu. Dan ini juga jadi pelajaran yang luar biasa buat kita gitu. Di saat Amerika menjadi negara yang paling mengaku demokrasi, ya kan? Wah, Amerika udah pokoknya paling hebat lah dia lah. Urusan demokrasi number one begitu katanya. Ternyata belum mampu menuntaskan bagaimana rasisme terhadap orang-orang berkulit hitam. Sampai hari ini teman-teman. Makanya kan kemarin sempat terjadi kehebohan ketika ada polisi yang menuduh apa namanya seseorang penjahat, kemudian dipegangin, kemudian dicekik sampai mati, meninggal dunia kehabisan nafas. Coba teman-teman bayangin waktu itu Amerika heboh. Kenapa? Karena mereka ingin bangkit untuk melawan rasisme itu. Dan sampai hari ini belum tuntas. Gak bisa dipungkiri, warga negro berkulit hitam di Amerika, mohon maaf teman-teman yang berbahagia, mereka adalah orang-orang kelas nomor 2. Sampai hari ini, sedangkan nabiku, nabimu, nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menuntaskan masalah rasisme perbedaan kulit tubuh kita ini sejak 1444 tahun yang lalu. Jadi kebayang nabi kita luar biasa. Belum ada namanya perjanjian Jenewa tentang hak asasi manusia dalam peperangan. Nabi kita sudah memberikan aturan-aturan pakem. Tidak boleh membakar tumbuhan, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh menjatuhkan rumah ibadah, tidak boleh membunuh seorang wanita, tidak boleh membunuh seorang anak laki-laki, anak kecil, tidak boleh membunuh seorang kai-kai tua. Ini semua sudah ditetapkan nabi 1444 tahun yang lalu.
Sedangkan perjanjian Jenewa hanya beberapa puluh atau beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi artinya nabimu itu adalah nabi yang keren, nabi yang dahsyat, teman-teman. Sehingga berangkat dari situ, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama, ya, bahwa kita harus patut bangga memiliki nabi yang seperti ini. Jadi orang hitam di Islam tidak ada bedanya dengan orang yang berkulit putih. Ya, lagian jangan menghina yang hitam dan jangan sombong jadi yang putih. Karena yang putih belum tentu hebat, yang hitam belum tentu hina. Buktinya, kain kafan putih mengerikan, kain kiswah hitam menyenangkan. Hidup orang hitam. Ya? Sih, yang mukanya hitam senyum-senyum dia, alhamdulillah. Ya. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Maka Bilal akhirnya masya Allah ya lahir dari seorang budak berkulit hitam lagi. Kalian tahu budak enggak sih, budak? Budak apa budak? Istrinya Pak Da. Itu namanya Bu budak. Kalau kalian ya kayak kalian ini dipanggil enggak nyaut kupingnya budak. Kalau budak itu masakan Jogja. Ya kalau gudeg bukannya kayak Ustaz yang ngerasa dongkol, gudeg banget sama kamu. Makanannya bebek itu. Enggak ada yang tahu kan? Oh, tahu. Berarti ibu orang kampung fix itu ya. Karena hanya orang kampung yang tahu itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bilal dibesarkan di Ummul Qura kota Makkah. Jadi beliau ini budak ya, waktu itu ditawan dalam sebuah peperangan dan akhirnya dimiliki oleh keluarga besar Bani Abu Dzar. Ceritanya begitu. Nah, saat ayahnya Bilal meninggal, jadi beliau ini budak turunan ya. Budak turunan. Jadi dari bapak, ibu budak, anaknya juga budak. Dan ketika bapaknya si Rabah meninggal, akhirnya Bilal pun diwariskan kepada salah satu keluarga besar dari Bani Abu Dzar yang waktu itu apa namanya? Ketepatan secara spesifik diberikan kepada Umayyah bin Khalaf. Jadi gitu ceritanya. Kok budak itu diwariskan sih, Tat? Nah, memang budak itu benda. Gini-gini, saya kasih tahu. Budak itu dijual belikan, dihadiahkan, diwariskan. Bahkan, perhatiin, budak wanita boleh digauli tanpa dinikahi. Karena dia diumpamakan seperti benda. Ingat loh, budak loh ya, bukan pembantu. Takutnya pulang-pulang pembantunya hamil semua. Kenapa mas? Kata Pak Ustadz, boleh menggauli pembantu. Gondolmu situ. Itu budak. Beda. Jadi budak itu ceritanya gimana sih? Gak apa-apa lah, ini out on the topic sedikit, tapi Ustadz akan jelaskan. Jadi ceritanya itu begini. Begini ceritanya. Ceritanya itu kan begini ya, teman-teman. Yeah. Kalian hargai dong waktu saya. Waktu saya ini mepet ya, teman-teman. Ya, fokus. Jadi ceritanya itu begini. Iya kan? Ibu gak sopan ngomong babi ngepet sembarangan ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jangankan kalian saya bully, Kang Dewa aja saya bully ya. Apalagi bos kalian, saya bully semuanya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi ngomong apa Ustaz tadi? Jadi budak itu, iya gak usah nyolot gitu ah. Mancing emosi orang ini. Jadi ceritanya budak itu ada peperangan antara Islam dan non-Muslim. Jadi perang suci ya, satu bukan perang politik. Nomor dua, ketika orang kafir itu kalah, maka hartanya kita ambil. Namanya jadi ghanimah, harta rampasan perang. Dan itu sesuatu yang biasa di zaman itu. Nah, yang laki boleh dibunuh gak? Ya boleh lah, ini perang bukan petak umpet ini ya. Boleh dibunuh lakinya, boleh, orang kita sama perang. Kalau saya kalah, saya mati juga. Artinya impas dong, saya juga bunuh dia. Oke, yang laki dibunuh. Yang perempuan boleh? Tidak. Anak kecil? Tidak. Kai-kai? Tidak. Mereka ini dirampas, ditawan. Nah, setelah ditawan, kita jual. Ya kan gitu kan? Ikan bawal, ikan teri. Ente jual, ane beli. Gitu kan? Tahu aja ustadznya cakep, ya kan? Makasih mbak ya. Kalau anak SMA gini, dia lebih jujur gitu ya. Dari mama yang di belakang yang udah tua-tua itu. Jadi teman-teman yang dirahmati, tapi pinter ya strategi yang SMA di depan. Jadi yang jelek-jelek itu ketutupan gitu ya, macam-macam. Jadi apa yang terjadi, sahabat-sahabatku?
Akhirnya perempuan itu ditawan. Hei, ayo tawanan Islam yang ada di sana. Jadi perang ini teman-teman. Ayo sini, tukeran yuk. Tukeran, dituker. Bisa jadi begitu. Atau kalau udah mentok, udah ini dilelang aja. Siapa yang mau memerdekakan, ayo bayar duit. Kita butuh duit. Perang nih butuh duit. Nah kalau ada juga, ya kan? Berarti otomatis, mohon maaf ya, mohon maaf. Biasanya fisiknya gak terlalu cantik. Nah, kalau cantik pasti udah ada dong yang memerdekakan dari awal. Jadi budak-budak itu ya kalau dinilain, mungkin ya, mohon maaf ini kalau angka gitu mungkin 60 gitu. Kalau kalian kan beda, 63. Jadi teman-teman, yang juga, kan dari 70 bu. Astagfirullah. Jadi sahabat-sahabat yang berbahagia, wajahnya kurang cantik. Nah akhirnya karena kurang cantik itulah, akhirnya tidak ada yang mau memerdekakan dia. Lah itu mau buat apain? Mau dipenjara terus? Ya lama-lama uang kita habis lah ini perang loh. Maka oke, dimasukkan ke dalam harta perang. Apa tadi namanya? Ghanimah. Terus dibagi-bagi kepada mereka yang ikut berperang. Maka kalau udah jadi budak itu halal. Ya benda kok bisa dijual, diperjualbelikan, bisa disewakan gitu. Termasuk mohon maaf, bisa digauli karena emang benda saya. Dan nanti salah satunya diwariskan. Makanya tadi kejadian Bilal bin Rabah, beliau diwariskan oleh bapaknya si siapa namanya tadi itu Khalaf kepada anaknya Umayyah. Yang dilala Umayyah ini buajingan kelas kakap. Dedengkotnya orang kafir Quraisy. Maka teman-teman itulah detik-detik berdarah sebuah penderitaan sesosok sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Abi Rabah. Baik, maka berangkat dari situ Bilal adalah seorang budak yang biasa. Nah pada saat itu teman-teman, mohon maaf ya, ketika datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sinar keimanan. Ternyata Bilal walaupun budak, otaknya cerdas. Oh jangan pernah ngeremehin orang di bawah. Ada orang cleaning service tapi otaknya cerdas banyak, banyak sekali teman-teman. Kaum masjid tapi intelektualitasnya luar biasa banyak. Maka jangan meremehkan orang ya. Sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia, akhirnya diterangilah cahaya itu dengan cahaya ketauhidan, dan Sayyiduna Bilal merasakan ada yang berbeda. Di diri Rasulullah itu ada sensasi yang berbeda. Sehingga waktu itu Bilal memutuskan masuk Islam. Perhatiin, di detik-detik awal. Sebelum ada orang mengenal tentang Islam. Perhatikan, akan sangat jauh berbeda. Anda kenal saya sekarang. Sama saya punya beberapa jemaah yang kenal saya dari awal. Agus Khairul Huda belum jadi ustadz. Pulang dari Yaman, belum ngerti apa-apa, mereka belajar sama saya. Itu orang-orang ini gak pernah saya lupain. Mereka orang-orang pertama yang mensupport dakwah saya. Kalau kalian kenal saya kan wajar, namanya juga orang viral gitu kan. Brand ambassador gitu kan. Bisa cuan sambil rebahan ya kan. Itu logonya. Join business be cosmetic. Bisa cuan sambil rebahan. Ada foto artis, ustadznya ditinggalkan. Jadi... ya wajar, kalau itu kan produk properti gitu ya kan, gak membutuhkan good looking gitu kan. Kalau ini kan masalahnya jualan bedak, kalau mukanya kayak begini siapa yang mau beli? Jadi teman-teman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tadi berkaitan dengan masuknya Islam. Bilal menjadi orang-orang pertama. Kalau bahasa kita namanya as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama. Siapa yang mendahului Islam? Pertama kali yang masuk Islam siapa? Bisa kencang dikit suaranya? Luar biasa. Begitulah difahami orang banyak. Ternyata salah. Jadi, saya udah bilang, begitu yang kebanyakan dipahami orang banyak, tapi itu salah. Yang benar itu sebenarnya yang masuk Islam pertama kali Sayyidatuna Khadijah. Makanya saya bilang, jangan pernah meremehkan wanita. Yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad itu wanita, Khadijah. Yang pertama kali beriman kepada Nabi Allah Ibrahim itu adalah Bunda Sarah. Yang pertama kali beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam itu mama angkatnya, Asia. Ya, maka jangan pernah remehkan wanita. Karena wanita bukan layang-layang yang bisa kau lepas dan kau tarik sesuka hatimu. Subhanallah. Luar biasa. Jadi kalau ada orang meremehkan keimanan wanita, kasih tahu. Anda bilang, antum gak pernah kajian sama Ustadz Agus. Ternyata para orang-orang yang beriman kepada para Nabiullah yang pertama kali itu didominasi oleh para wanita.
wanita. Ya. Jadi itulah yang membuat saya lebih suka pada wanita dibandingkan laki-laki. Terus. Ya. Maaf Mas ya. Walaupun kita sejenis saya enggak suka dengan kalian. Karena saya normal. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, akhirnya di situ Sayyidina Bilal masuk Islam. Memang beliau enggak pertama sih, ada Khadijah dari kalangan wanita, dari kalangan anak muda ada Ali bin Abi Thalib, dari kalangan orang tua ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan orang-orang yang terpelajar ada Ammar bin Yasir bersama ibunya. Ada yang tahu ibunya siapa? Sumayyah. Dan satu lagi ilmu tambahan, orang yang mati syahid di jalan Allah di masa Rasulullah yang pertama wanita juga. Namanya siapa tadi? Sumayyah. Bagus tuh punya anak kasih nama Sumayyah. Panggilannya Meme. Ya kan? Sumay, Meme. Namanya Sumayyah. Kayak kemarin tuh subhanallah. Orangnya memang Chinese, putih gitu anaknya, perempuan. Ya kan terus enggak berhijab. Ketemu sama saya tuh ada di sebuah acara di kampus. Saya pikir, mohon maaf ya, kayak orang non gitu kan, Chinese gitu. Namanya siapa? Meme, Pak Ustaz. Ya Allah, Chinese Muslim. Muslim ya? Muslim. Saya Muslim, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya senang banget kan ada Cina Muslim gitu. Orang mana Cina? Bukan, Tat. Saya orang Madura. Kok namanya Meme? Siapa nama panjangnya? Maimunah. Maimunah. Gitu maksudnya. Jadi subhanallah, aduh remak, cong. Aku pikir kau orang Cina, ternyata kau orang Madura. Ya. Jadi seperti itu. Ada juga Suhaib Ar-Rumi, ada Miqdad bin apa namanya Binil Aswad, orang-orang pendahulu Islam. Disebut dalam julukannya tadi apa? As-Sabiqunal Awwalun. Teman-teman, ketika beliau masuk Islam, apa yang terjadi efeknya? Dengerin Ustaz. Semua orang yang masuk Islam pasti mendapatkan penyiksaan. Yes. Tapi mohon maaf. Abu Bakar masuk Islam. Orang kafir marah. Tapi kan Abu Bakar punya ini. Siapa yang berani lawan Abu Bakar? Ali memang bukan orang kaya. Tapi dia punya bapak. Namanya Abu Thalib. Itu diseganin sama orang kafir Quraisy. Makanya beliau masuk Islam. Tidak ada satupun yang berani melukai tubuhnya Ali. Kenapa? Karena beliau punya backing. Tapi Bilal itu budak. Paham gak maksudnya? Kira-kira rasanya gimana itu budak melawan majikannya? Dan Anda tahu sendiri tadi saya sudah bilang kan, majikannya siapa tadi namanya? Umayyah bin Khalaf. Sudah saya ulangi 3 kali tadi. Jadi majikannya itu Umayyah bin Khalaf. Itu adalah buajingan, preman gitu loh. Jadi ketika dia mendengar Bilal masuk Islam, ya teman-teman bisa membayangkan gimana siksaan itu luar biasa. Tapi Bilal kuat gitu. Karena Bilal juga merasakan ada sahabatnya tadi Ammar bin Yasir disiksa. Bahkan ibunya juga Masya Allah. Saya mau ngomong tapi gak enak. Tapi gak diomongin, ini ilmu. Siap-siap aja kuping kalian. Ya. Kalau gak kuat tutup aja gak masalah. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Umayyah itu dibunuh dengan cara yang sangat kecil. Diperkosa. Kemudian diambil tombak. Dipanasin di api. Ditusukkan di bagian kemaluannya sampai tembus ke arah punggung belakang. Ya. Jadi teman-teman bisa dibayangkan gimana rasanya. Itu dilakukan di depan anaknya Ammar bin Yasir. Sampai Ammar bin Yasir waktu itu udah gak tahan lagi. Mengucapkan kalimat murtad. Tapi mulut, bukan hati. Makanya waktu beliau datang kepada Nabi, Nabi bilang tidak apa-apa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang-orang yang berkata murtad, tapi di hatinya tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau disiksa, teman-teman. Dan penyiksaan ini enggak main-main ya. Ustaz mungkin enggak perlu panjang-panjang lebar-lebar. Kita langsung praktekin aja dalam contoh yang Ustaz pernah ngerasain sendiri waktu itu. Apa itu? Umar disuruh tidur di atas padang pasir dalam kondisi panas. Saya memang sengaja waktu baca cerita ini saya ngetes. Ketepatan Ustadz beruntungnya pernah datang ke Arab. Jadi Ustadz pengen tahu padang pasir Arab itu gimana. Jaraknya mungkin kalau dari sini sampai ke rumahnya Pak Wali Kota. Ini asrama saya, Pak Wali itu kampus saya. Saya jalan kaki, saya pegang sandal begini. Pas jam 12 siang. Pas musim panas. Kaki saya itu tumit, ini kan tebel ini ya. Melebur teman-teman. Kayak retak membelah dua gitu. Saking panasnya. Terus saya bayangin Bilal ini punggungnya. Ditelanjangin dada, ditidurkan, ditumpuk batu di perutnya, sambil dicambuk.
ditumpukin batunya udah berat, beratnya batu bukan sembarangan, menekan tubuh untuk menempel ke padang pasir yang panas, sambil dicambuk pula. Disuruh murtad mengucapkan Uzza dan Lata sebagai Tuhan. Ya, Uzza Lata itu Tuhannya orang Israel. Maaf, orang Bani Quraisy. Jadi teman-teman yang berbahagia, beliau cuma mengeluarkan satu kata, Ahad. Ahad. Kubunuh kau, Ahad. Ahad. Apa Ahad artinya? Satu. Satu. Maksudnya Allah, Allah gitu. Sama kayak perempuan gitu. Dek, abang mau nikah lagi. Abang belikan kamu mobil. Ahad. Rumah di Grand City. Ahad. Ahad. Satu komplek. Ya, Project the Ummah. Oke, okay, gak masalah. Jadi diborong semua itu klasternya. Punya ustaz rukunya juga kena, jadi borong juga sama dia. Ya gak apa-apa sih, asal cocok harganya ya kan. Jadi teman-teman, ya dirahmati Allah, jangan-jangan kantornya dibeli juga sama dia. Demi tadi tuh, Ahad. Ahad. Jadi gitu Bu ya, kalau suami mau izin poligami tuh, jawabannya cuma satu. Ahad. Ahad. Satu. Tidak akan pernah mendua untuk selama-lamanya. Tuh ya, asalkan tidak sengaja. Baik, teman-teman. Yang dimuliakan Allah, ya Allah, siksaannya. Panjang banget sih, Ustaz, gak mau nyebutin semua, terlalu panjang. Tapi ketika beliau dipaksa, beliau berkata, demi Allah, lidahku tidak pernah bisa mengucapkan Uzza Lata sebagai Tuhan. Ya, dan akhirnya semua itu berhenti di satu titik. Ini buah dari kesabaran, teman-teman. Ini yang disebut buah dari kesabaran. Apa Pak Ustaz? Akhirnya waktu itu Bilal bin Abi Rabah, ya, berjumpa dengan Abu Bakar. Orang super kaya ini datang, langsung berkata, wahai Umayyah, wahai Umayyah bin Khalaf. Siapa namanya tadi? Umayyah bin Khalaf. Ya, kenapa wahai Abu Bakar, aku beli budakmu ini? Abu Bakar kagum, imannya Allah, Ahad. Ahad, kagumlah beliau. Ku beli dia. Harga normal, ini kalau Ustaz umpamain ya. Harga normalnya anggaplah 5 auqiyah. 5 auqiyah itu 5 batang emas. Atau Umayyah, enggak. Aku jual 10 auqiyah. Jadi ibaratnya itu 2 kali lipatnya lah harganya. Ya, 2 kali lipatnya. Terus kata Abu Bakar, oke, siapa takut, dibeli. Setelah transaksi, Umayyah bilang gini, Abu Bakar, Abu Bakar. Membungulan bunur, bujur-bujur ikan. Kenapa? Sebenarnya kalau kamu beli satu auqiyah saja, satu aja, aku mau lepasin. Buat apa? Budak murid kafir begini. Maksud kafir dalam pandangan Umayyah ya. Budak kafir begini ngapain? Ku jual satu auqiyah aja. Tapi kamu bodoh Abu Bakar. Kamu beli 10 auqiyah mau. Maksud dia itu apa? Membuat hatinya Abu Bakar itu jadi kayak geloh, menyesal. Paham ya? Abu Bakar jawabannya apa? Gini, Abu Bakar dilawan. Umayyah, Umayyah, kamu tuh ngomong kayak gitu tuh apaan sih? Aku tuh merdekakan dia bukan sebagai budak. Aku merdekakan dia karena dia beriman. Sebenarnya kalau udah urusan iman, kau kasih harga 100 auqiyah pun aku beli. Siapa yang nyesel akhirnya? Umayyah. Umayyah kurang ajar bujur. Kenapa gak ada apa-apa dia? Dari tadi, Umayyah. Maksud Abu Bakar apa? Lalu kalau cuma sepuluh auqiyah ya kecil bagi aku. Aku ini saudagar kok. Gitu loh. Aku ini saudagar. 10 juta di mata kalian gede. Di mata Kang Dewa kayak mainan itu. Gitu aja. Ya kan? Sama ini Kang Dewa juga. Dewa mabuk. Jadi teman-teman. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh maksudnya. Jadi artinya di sini Masya Allah ya. Keimanan Abu Bakar perfect. Sempurna. Keimanannya Bilal perfect, sempurna. Dan itu semua adalah berkah dari pendidikan the master of master of masternya master Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi berangkat dari situ sahabatku yang berbahagia, akhirnya dimasuk pada fase berikutnya. Sayyidina Bilal diajak untuk berhijrah, dan pada berhijrah disitulah beliau diangkat menjadi seorang muadzin Rasulullah. Karena wajah boleh hitam, tapi suara beliau merdunya luar biasa. Ya, makanya istri itu saya tanya, dulu kamu tuh suka sama Abi, kan ketepatan dia itu bukan murid ya. Saya ini dosen, dia mahasiswi, tapi kita beda jurusan.
Saya jurusan ngajar di Syariah, dia ambil pendidikan bahasa Arab. Jadi gak pernah ketemu. Tapi kalau sholat kan bareng. Kenapa kamu dulu bisa suka sama Abi? Saya tuh suka sebelum lihat wajah Abi. Abi ngimamin, saya dengar suaranya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Di belakang, ya Allah, luar biasa. Langsung saya putuskan, saya suka. Belum lihat mukanya. Pas ketemu, nyesel memang. Terus saya bilang, makanya Bilal suaranya merdu. Mukanya pas-pasan. Anggap aja aku Bilal ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, akhirnya belum menjadi muadzin, dan itu luar biasa ya keutamaan yang diberikan Allah kepada Bilal sampai bertahun-tahun, bahkan sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasca wafatnya Nabi, beliau enggak mau jadi muadzin. Kenapa? Setiap adzan beliau nangis, Bu. Asyhadu anna Muhammad, nyebut nama Muhammad tuh nangis beliau. Rasulullah pingsan. Akhirnya 3 kali adzan enggak mau jadi muadzin, beliau hijrah ke Damaskus. Ya, beliau hijrah ke Damaskus di daerah Syria untuk meninggalkan kenangan manis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak kuat tinggal di situ. Setiap melihat makam Nabi, teringatlah detik-detik indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aura kenangan manis dan sejarah detik-detik emas dalam hidup beliau, ditolong dari seorang budak menjadi seorang yang sangat dicintai Rasulullah itu. Saking cintanya Nabi, divonis masuk surga sebelum mati. Bilal salat subuh nih. Iya Nabi, akhbirni bi arja amalin amil taufil Islam. Tunjukkan aku amalan yang kau banggakan di dalam Islam. Bilal jawab, gak ada Nabi, aku ini orangnya cuma suka wudu. Dan setiap selesai wudu, aku tuh selalu sholat 2 rakaat. Itu aja Nabi. Emang kenapa Nabi? Bilal, aku mendengarkan sandalmu ada di surga, Bilal. Jadi Bilal belum mati, sandalnya udah masuk surga. Lah kita, mati aja belum tentu bawa sandal. Ya kan? Loh, kemarin saya ceramah di masjid, subuh-subuh, keluar-keluar, sandalku udah masuk surga. Hilang. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan. Jadi, ada pelajaran yang kita dapatkan dari Bilal 1. Wajahmu tidak menunjukkan derajatmu. Faham ya? Cie, yang jelek-jelek bahagia dia. Hah? 1. Wajahmu tidak menunjukkan derajatmu. Yang kedua, teman-teman yang berbahagia perhatiin. Bahwa keyakinan iman itu tidak akan tergoyahkan. Maka Ustaz sering bilang, antum boleh kehilangan harta, antum boleh kehilangan sahabat, tapi jangan pernah kehilangan Allahmu yang maha perkasa. Dan yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana rasa cinta Bilal kepada Nabi itu harus menginspirasi kita dalam kehidupan juga begitu. Ya, maka kita dalam bisnis menerapkan konsep syariat cukup bagus sekali. Ya, masih banyak orang mencela kita. Apa tuh? Sadina sok-sok belagu syariat, properti syariat apaan? Ujung-ujungnya cari duit juga. Nah, sekarang kalau emang kayak gitu cara berpikirmu, mohon maaf, apa bedanya zina sama menikah? Hah? Hah? Ujung-ujungnya diranjang juga? Iya kan? Iya kan? Awalnya emang beda gaya-gayaan. Kalau zina kan langsung masuk kamar, bayar, selesai. Kalau menikah ada resepsi, ada ini, ada undu mantu. Tapi kan ujung-ujungnya, hede besede. Bocah-bocah mana paham? Tahu. Gak usah dijelasin. Oke, gitu Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Mangga, silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Seperti biasa kita punya waktu ya teman-teman 10 hingga 15 menit Ustadz berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan jamaah. Ayo teman-teman. Yang tanya Ustaz kasih tiket umrah. Pakai Abu Tur Travel. Pakai Abu Tur Travel. Tahu Abu Tur? Tahu. Udah bangkrut.
Udah tutup kantornya, Mbak. Silakan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Yakin tidak ada, teman-teman? Oke. Jika tidak ada, enggak masalah. Malah saya lebih bahagia. Kenapa saya jadi kayak orang butuh begini, ya kan? Untuk itu. Oke, close ya. Sesi tanya jawab udah enggak ada, tapi start review sedikit lagi. Jadi artinya melanjutkan sedikit dari kesimpulan tadi, saat mau jelasin satu persatu. Yang pertama, tadi saat udah bilang, wajahmu tidak menunjukkan kemuliaanmu. Itu terinspirasi dari ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hai manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Hal itu kami lakukan agar kalian saling mengenal dan saling mengetahui satu dengan lainnya. Jadi kita tuh diciptakan Tuhan mukanya beda-beda. Itu lita'aruf loh. Pernah saya punya guru tuh, Masya Allah ya, Dr. Abdul Majid Az-Zindani. Beliau waktu baca ayat ini, beliau panggil. Kan muridnya multi negara. Jadi kita suruh maju. Bagaimana sih cara manggil ayam di tempat kalian? Cara manggil ayam aja beda-beda. Apa kalian pikir ayam Indonesia dengan ayam Belanda beda kita? Tapi begitulah manusia. Kita kalau manggil ayam kur-kur-kur-kur-kur-kur gitu kan. Ternyata di negara lain itu ada yang pak-pak-pak-pak-pak. Serius. Kalian mungkin berpikir apa hubungannya? Sama aja kalau kalian mau mikir apa hubungannya ayam dengan kur-kur-kur. Ayo coba. Kur itu kan program pemerintah itu. Kredit usaha rakyat. Kur-kur-kur-kur-kur begitu. Di ada beberapa yang begitu. Di Indonesia digini malah kabur ayamnya. Di sana malah datang. Makanya Allah ciptakan berbeda-beda gitu ya. Ada yang ganteng, ada yang jelek gitu. Ya kan? Ada yang perfect, ada yang biasa-biasa aja gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia. Dari situ kita belajar itulah keunikan Allah dalam menciptakan segala sesuatunya, ya. Itu poin yang pertama. Jadi teman-teman, buat yang ya mungkin kalau dipikir-pikir tadi ya, kenapa Tuhan nyiptain kita kok kecil, pendek, hidungnya pesek, padahal orang-orang Arab kok tinggi-tinggi, gede-gede gitu. Tenang aja teman-teman, semua itu bukan dilihat dari situ ya, bukan dilihat dari tampangnya. Karena kalau ngelihat tampang, harusnya teman-teman yang berbahagia mungkin para orang-orang artis-artis yang mukanya ganteng-ganteng lebih mulia dari kita. Faktanya kan mereka gak bahagia-bahagia amat juga. Banyak artis-artis yang hidupnya cuma menderita, bolak-balik masuk penjara, ya kan? Jadi yang penting itu di sini, ya. Apa ini? Kantong. Ya, hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saat bilang, teman-teman yang berbahagia, semangat dalam menjaga iman. Seperti yang dilakukan oleh Bilal. Oh, jangan ditanya, itu sesuatu yang sangat wow kalau bagi Ustaz. Beliau semangat menjaga iman. Gak ada yang gak mungkin. Ada pengajian kayak gini, kita kalau pengajian cuma 1 jam. Gitu tuh, ada yang gak mau pengajian gara-gara apa? Sibuk tat. Sesibuk apa dirimu? Kajian ini just 1 jam aja. Bahkan bisa lebih cepat kalau jemaahnya kompak begini, ada yang mau tanya. Ya kan? Semacam konspirasi jahat gitu. Iya kan? Tapi saya gak mau kalah, saya tambahin lagi. Nunggu pikir. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi Ustaz bilang, teman-teman yang berbahagia, ayo bismillah, kita bisa meniru seperti yang dilakukan Bilal dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala aturan-aturannya. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa inna fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa min alayna fi sakaratil maut wal afa indal khisab wa najata minan nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jumpa di 2 pekan ke depan ya insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.